Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya karena udah jam 8. Kita singkat aja. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perwalian untuk semester ganjil. Kenapa dilakukannya sekarang? Karena bisa diakses akademiknya dan mengisi KRS itu per hari kemarin ya, kalau informasi dari WD1. Tapi katanya sebelum hari kemarin juga sudah ya, sudah bisa. Nah, silakan. Sekarang berarti kalian semester berapa ya, ganjil ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semester 7 ya? Iya, Bapak. Semester 7. Jadi di semester 7 ini kalian bisa ngambil UP sekaligus TA atau kalian juga bisa UP-nya aja. Atau kalian mau fokus buat memperbaiki nilai-nilai di semester ganjil lalu, itu juga boleh. Kalian punya strategi masing-masing, cuman saran saya gitu ya, kalau misalkan yang IPK-nya udah memenuhi gitu ya, misalkan di atas 3,5 atau misalkan di atas 3, ya kalian UPTA. Tapi pastikan dulu kalian mampu untuk menyelesaikan UPTA di semester depan. Jangan sampai kayak angkatan lalu ya, banyak yang ambil UPTA, tapi dia nggak selesai. Jadi semester 8 ngontrak lagi TA. Jadi ngontrak TA-nya 2 kali, 2 semester. Sayang duit gitu loh, maksud saya. Begitu. Terus belum jelas bagaimana mekanismenya, jadi lebih lanjut, tapi kalau misalkan enggak, ya udah sesuai dengan KRS aja gitu. Jadi tetap kalian kuliahnya di ekonomi Unjani, bukan misalkan di FISIP gitu kan, sekarang udah bisa kayak gitu. Nah, berikutnya pindah di laptop lagi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini udah semester atas ya, jadi sudah pada tahu. Cuma nanti ada ini ya, untuk approve nanti saya minta kalian ngisi form biar saya memudahkan untuk approve-nya. Nanti saya kirim di grup. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang semester 7?
Izin bertanya, Pak, untuk terakhir mengisi KRS kapan ya, Pak? Sebenarnya udah lewat ya. Kalau mengisi KRS-nya. Emang ada masalah apa harus ditunda-tunda? Jadi hari ini targetnya semuanya sudah ngisi KRS ya. Nanti paling besok atau hari Senin saya approve. Di luar itu saya mungkin nggak approve ya karena udah kelamaan juga. Gitu. Karena kan kuliah nanti mau mulai ya September akhir Oktober ya. September akhir atau Oktober kalau nggak salah. Semester ganjil depan kemungkinan besar itu masih online ya. Jadi buat kalian yang masih di rumahnya mungkin masih bisa stay 6 bulan lagi. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Begitu. Gitu ya, masalah KRS sekarang aja. Kalau nggak ada masalah. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Kan kalau misalkan syarat UP, nggak tahu UP atau TA itu harus syaratnya ada TOEFL. Nah, TOEFL-nya harus dari kampus atau boleh dari luar? Bebas. Mau dari mana aja. Kalau TOEFL. Oh ya, baik. Makasih, Pak. Syarat sidang juga ujikom ya. Bukan syarat ini ya, syarat sidang juga ujikom, jadi dipersiapkan juga. Jadi nanti semester ganjil depan buat yang ngambil UPTA ya, disiapkan juga nanti biaya untuk ujikom. Gitu. Kalau mau ngambil UPTA di semester 7. Ada lagi? Nah, itu nanti ujikomnya offline apa online, Pak? Nah, itu nggak tahu gimana perkembangannya. Bagaimana perkembangan dari pandemi ini ya. Kan yang adanya itu mah ujikom apa jurusan. Jadi ya kita nurut aja. Kita nggak tahu itu online atau offline. Begitu. Tapi kalau offline di kampus, Pak? Kenapa? Kalau offline nanti di kampus, Pak? Iya, itu kalau offline pasti di kampus. Kan kita TUK-nya atau tempat ujikomnya, tempat uji kompetensinya kan kita punya sendiri di Unjani. Jadi nggak harus keluar kampus. Begitu. Ada lagi? Oh, bertanya, Pak. Ya. Oh, yang buat masalah nilai itu gimana, Pak? Yang belum masuk nilainya. Yang masalah nilai kenapa? Yang di transkripnya belum ada nilainya, Pak. Kan waktu itu saya saranin dikumpulin dulu ya semuanya, terus dikasih ke jurusan udah belum itu deh. Enggak tahu tuh. Nah, itu makanya jangan cuma dikumpulin-kumpulin, tapi siapa yang ngasih ini ya, gitu. Maksud saya biar Pak Bobby, biar Pak Ropandinya itu nggak balas satu-satu, kan satu orang mewakili wali saya, gitu. Lebih mudah, gitu maksud saya. Makanya dikumpulin dulu di chat ya, habis itu dikirimin ke Pak Ropandi. Nggak tahu kelas ini apa cuma ngumpulin aja terus hilang aja nggak peduli gitu ya atau gimana. Soalnya gini, kan kita tuh kampus ya, jadi keaktifan kalian itu yang menentukan hidup kalian juga gitu di dunia kampus. Jadi kalau kaliannya pasif nggak peduli sama kampus gitu ya, nggak mau cari tahu
segala sesuatunya harus sama wali dosennya atau harus nunggu temannya yang lain, itu kurang pantas ya kalau di semester kalian yang udah ketujuh ini. Keaktifan tuh penting banget di semester 7. Apalagi nanti buat kalian yang mau kerja, itu harus aktif mencari informasi, mencari relasi, gitu. Makanya saran saya, baik itu yang ngambil UPTA atau enggak, dari sekarang udah cari-cari pekerjaan. Atau mau bikin usaha ya dari sekarang juga, itu pilihan. Kalau buat yang mau kerja, cari dari sekarang, misalkan bikin CV-nya gitu ya. Kemudian nanti ngobrol-ngobrol lagi sama teman-temannya yang kira-kira ada channel gitu atau ada relasi untuk kerja atau alumni-alumni gitu. Jadi harapan saya gitu ya, kalau kalian memilih untuk bekerja di semester 8, bahkan kalau bisa sebelum wisuda itu kalian udah diterima kerja. Begitu. Sekarang saatnya gitu. Termasuk juga ngambil-ngambil kurs, ngambil-ngambil pelatihan ya, bisa dari sekarang. Enaknya pelatihan sekarang kan segala sesuatunya bisa online, tinggal kalian pilih mau yang mana. Gitu. Tapi gitu ya. Yang perlu dipastikan itu bukan sertifikatnya ya, atau bukan ijazahnya, tapi kemampuannya. Karena sekarang itu persaingannya sangat ketat gitu ya. Meskipun kamu bisa masuk ke satu perusahaan, tapi belum tentu kamu bertahan karena kemampuan kalian yang kurang gitu. Hal sederhana seperti mengoperasikan Excel, sudah berapa rumus yang kalian kuasai gitu. Nah, itu sangat menentukan di kehidupan kita di pekerjaan. Kalau misalkan menggunakan Excel ya, begitu. Termasuk juga program-program lainnya. Gitu. Jadi kalian itu sudah dianggap sebagai yang paham tentang accounting. Gitu. Gitu sih saran saya. Jadi mulai sekarang kuliahnya diseriusin, gitu ya. Bukan untuk mengejar nilai, tapi untuk mendapatkan kemampuan accounting. Gitu. Ini bagi yang mau kerja. Gitu. Ada lagi? Tapi kan, Pak, ya. Masalah ini, kalau misalkan orangnya udah mampu gitu ya buat bekerja, udah bisa. Ada beberapa cutting juga saya lihat, dia udah ngelamar-ngelamar, cuman ada keterhambatan dari ijazahnya gitu, Pak. Sedangkan dari ijazah dari kampusnya aja belum dibuat gitu. Jadi ya dia mau nggak mau belum bisa kerja gitu, padahal dia mampu gitu keterima kerja di situ. Itu gimana, Pak? Biasanya ada beberapa perusahaan yang sudah menerima surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Jadi di CV juga kita bilang di CV-nya ongoing atau misalkan in process ijazah gitu. Soalnya kalau ijazah itu kan sebenarnya syarat administrasi ya. Gitu. Jadi pakai ijazahnya pakai surat, kalau surat keterangan lulus sih saya rasa cepat ya. Kalau ijazah emang agak sedikit lama. Di mana-mana juga gitu kan, kampus kan satu univ yang tertangan kan Pak Rektor. Jadi emang butuh waktu kalau ijazah, tapi kalau surat keterangan lulus saya rasa cepat ya. Gitu, jadi pakai surat keterangan lulus bisa biasanya. Kalau misalkan nggak bisa ya udah, berarti kan bukan rezekinya gitu ya. Berarti kamu harus cari yang bisa nerima kamu apa adanya. Maksud saya yang ada surat keterangan lulus kalau bisa pakai itu ya udah cari perusahaan yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu kekeh pengen di perusahaan yang itu yang butuh ijazah ya udah kamu harus segera mungkin gimana caranya ijazah itu biar cepat keluar. Nah, masalahnya di kita gitu ya. Wali-wali saya ini, kalian tuh pada pinter, cuman pada nggak aktif gitu loh. Maksudnya nggak aktif tuh gini, kalian tuh punya kemampuan, tapi keaktifan kalian mencari informasi, gitu ya, mencari peluang-peluang, itu agak sedikit kurang gitu. Makanya saran saya, kalau kalian nih
Ya, alhamdulillah angkatan apa wali saya sebagian besarnya IPK-nya bagus lah ya, di atas 70%. Tapi keaktifannya agak kurang gitu. Jadi sekarang itu dunia udah terbuka. Jadi silakan cari, kalian udah punya akun Jobstreet kah atau belum? Kemudian apa? Punya akun link gitu ya. Atau apapun gitu. Pokoknya semua ini bisa dimaksimalin gitu. Mulai dari sekarang gitu. Jadi ini buat yang IPK-nya tidak terlalu bagus juga, pas di atas 3, udah di atas 3 tapi nggak terlalu ini juga bisa tuh. Jadi kita tinggal rajin aja nih sama beruntung ya gitu. Karena saya juga termasuk yang nggak terlalu pintar juga, tapi sedikit rajin aja dibandingkan yang lain waktu mencari kerja gitu. Kalau yang mau kerja, kalau yang mau usaha ya dari sekarang. Itu sama sekarang juga kan saya sering ini ya, sering share tentang lomba gitu ya. Yang lomba-lomba juga kalau yang saya pegang itu saya mengutamakannya yang wali saya dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, wali-wali saya kurang tertarik tentang itu gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan bukan paksaan. Sama juga sekarang banyak ini kompetisi-kompetisi kayak business plan. Alhamdulillah ya, wali saya juga kurang tertarik. Mungkin nggak tahu tertariknya ke apa, apakah Mobile Legend, apa PUBG gitu. Itu terserah kalian juga. Gitu. Ada lagi? Yang mau dibicarakan? Bapak mau izin bertanya. Ya. Tadi soalnya nge-lag, kalau yang misalkan yang mau ngambil UP itu harus 128 SKS dulu, Pak. Ya, kan ada ya itunya apa namanya? Kriterianya. Nah, coba dibaca. Apa aja tuh yang bisa UPTA? Harus 125, tapi belum 128. Gitu. Ini saya kirim lagi di grup. Itu kriterianya. Gitu, Salva. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nanti saya juga cek lagi ya. Barangkali kalian apa namanya, ada yang belum memenuhi tapi ngambil UPTA. Sebenarnya bukan cepet-cepetan lulus ya. Sebenarnya yang paling bagus itu harus lulus bukan waktu yang cepat tapi waktu yang tepat gitu. Percuma 3 tahun setengah tapi kerjanya atau misalkan diterima kerjanya itu bareng sama yang lulusnya 4 tahun gitu. Gitu. Jadi waktu yang tepat bukan waktu yang cepat. Nah, waktu yang tepat itu tergantung ke masing-masing sendiri. Gitu. Apakah kalau misalkan kalian merasa wah ini saatnya saya cari kerja gitu ya karena saya udah cukup. Ya udah 3 tahun setengah lulusin gitu. Kalau misalkan kalian merasa wah ini saya masih butuh waktu lagi 1 semester untuk mengembangkan diri atau untuk memperbaiki nilai-nilai, ya udah semester 8 lulusnya. Tapi tentu harus disesuaikan juga dengan kemampuan orang tua gitu. Jangan sampai kalian punya kehendak sendiri gitu. Jadi sekarang silahkan mulai berencana mau kemana. Kalau mau nikah pastiin dulu calonnya ada, jadi pas lulus langsung nikah gitu. Itu juga pilihan ya. Seenggaknya anak-anak kalian diasuh oleh SAK. Itu pekerjaan yang sangat berat ya. Justru anak-anak itu harus dididiknya itu minimal S1 harusnya. Biar anak-anaknya bisa berkualitas. Ada lagi kah?
Udah pada ngisi KRS belum? Belum, soalnya bingung yang tentang UP. Sekarang masih bingung. Apa yang bikin bingung UP-nya? Kalau UP itu nggak boleh ada nilai D kan, Pak, ya? Kalau misalkan nilai D-nya baru mau diperbaiki yang sekarang, gimana, Pak? Kalau ngambil UP, kalau ngambil UP itu bisa ya. UP doang maksudnya, nggak pakai TA. Iya, Pak, UP aja. Kalau UP aja sih, saya tuh pernah jawab, bisa ya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan UP aja mah nggak apa-apa, tapi mampukah ngambil UP sambil ngulang? Kayaknya saya udah jawab di grup apa Japri ya? Siapa ya? Ya tuh kalau nanya, kalau bisa di grup ya. Jadi apa namanya, biaya pertanyaannya sama tuh bisa kejawab. Saya suka lupa nih. Kadang suka pengen jawab yang ini, kalau nggak lagi sibuk. Kalau minggu kemarin, dua minggu kemarin agak padat. Kalau misalkan Salva ngerasa mampu di semester 7 ngambil UP, boleh. Sambil memperbaiki nilai yang D atau yang E. Yang nggak boleh mah, Salva ngambil TA. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Iya, begitu. Gambaran UP itu proposal ya, bab 1 sampai bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian. Kalau misalkan mau ngambil UP dari sekarang juga udah mulai cari judul. Gimana caranya cari judul? Saran saya sih cari judul yang kalian pahami ya. Atau minimal yang kalian sukai. Kalau misalkan kalian nggak ada yang paham materi selama 6 semester, berarti yang kalian sukai. Kalau kalian udah suka kan, mau sesusah apapun itu bisa dikejar. Itu sih pengalaman saya. Jadi kalau misalkan, meskipun saya waktu itu, kebetulan waktu itu sama sih, saya peminatannya auditing, terus saya sukanya auditing, jadi ngambil skripsinya juga tentang auditing. Begitu untuk judul UP. Kenapa untuk judul UP? Kan nanti kita ngajuin dulu gitu ya, Pak. Nah, itu ngajuinnya di aplikasi Situpay atau harus ke kampus atau gimana, Pak? Terus ya, ada waktunya nggak, mulai waktu pengajuan gitu? Iya, ada waktunya, nanti ada pengumumannya gitu. Jadi nanti pas masuk, setelah masuk gitu ya, nanti pengumuman UP, judul UP kapan dimasukin gitu. Terus nanti kalian juga bisa milih pembimbing gitu. Gitu. Tapi yang kalian pilih pembimbingnya belum tentu itu gitu. Tergantung kebijakan dari jurusan. Begitu. Jadi maksud saya dipersiapinnya dari sekarang nih, pada saat udah dibuka kalian langsung masukin. Jadi ada kemungkinan kan duluan gitu di ACC-nya. Begitu, Eca. Iya, baik, terima kasih. Eca mah udah langsung nikah kan ya? Nikahnya kalau bisa setelah lulus aja, Ca. Ya, Pak, doain aja ya, Pak. Nggak apa-apa, belum ada calonnya juga. Calonnya biasanya datang sendiri. Gitu. Ada lagi? Bapak izin bertanya, untuk nilai TOEFL itu minimal berapa dan biasanya tes TOEFL di kampus itu biayanya berapa? Lupa, berapa ya? 4,5 gitu ya. Kalau nggak salah, apa 400 ya? Terus biayanya berapa ya? Murah kalau nggak salah di kampus itu cuma, lupa, terakhir ya saya tahu 50 ribu gitu ya.
apa 100.000? Ada yang tahu nggak di sini? TOEFL berapa? An? Tanya ke kakak tingkat aja kali ya. Di Unyani mah murah wae. Kalau di Wiyatama dulu berapa ya? 150 apa 2,5 ya? Ria, untuk penelitian biasanya kalau akuntansi hanya boleh kuantitatif aja, apa boleh kualitatif? Bebas. Kalau mau kuantitatif boleh, kualitatif boleh gitu. Justru kalau saya prefer ke kualitatif gitu. Ah, perasaan saya udah perpanjang ini Zoom. Wah, 10 menit lagi. Gitu, ya boleh. Tapi nanti tergantung kepada pembimbing juga. Mau kuali atau kuantitatif juga boleh. Kalau saya ya, pembimbingnya. Soalnya jarang sekarang ya, mahasiswa di Unyani jarang kualitatif. Gitu. Wah, udah berat ya pembicaranya. Kuantitatif, kualitatif. Weh. Nanti obrolannya lebih tinggi lagi. Uji heterodisitas gitu ya. Ayo, 9 menit lagi. Perasaan saya udah perpanjang Zoom. Ya, gimana? Jadi Pak, soal isi KRS, saya kan belum tahu IP sayanya berapa gitu Pak, nilai sayanya belum keluar dari jurusan. Tapi udah dibicarakan juga sama jurusan, kata Pak Ropandi, minta waktunya dulu untuk menghubungi dosen-dosen. Jadi Pak, baiknya saya ngisi KRS hari ini atau nunggu dulu nilainya keluar ya Pak? Kumpulin dulu kasus-kasus yang kayak tadi, terus nanti hari Senin pagi kirimin lagi ke Pak Ropandi untuk dikonfirmasi ulang. Jadi saya bisa approve itu Senin siang atau Senin sore. Gitu, Ted. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, tapi Teddy juga udah punya ancang-ancang KRS apa mata kuliah apa aja yang bakal diambil dari sekarang. Jadi nanti tinggal nunggu ini, kalau misalkan mempengaruhi di atas 3 atau di bawah 3, baru itu yang bakal dicabut atau dipasang si mata kuliahnya gitu. Jadi tunggu dulu aja gitu Pak ya, nanti hari Senin ya perkembangannya baru diisi gitu mungkin Pak ya. Jangan dulu ya. Hari ini gitu Pak. Ya, tapi mau ditambah juga kan bisa ya. Benar enggak, Ted? Iya, Pak. Gitu, ditambah juga bisa nanti hari Senin. Makanya Teddy kumpulin dulu yang lain yang punya kasus sama kayak tadi. Baru dikasih ke Pak Ropandi biar Pak Ropandinya nggak pusing balesin satu-satu. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Yes. Ada lagi? Bapak, kalau uji KOM itu gimana, Pak? Uji KOM itu gimana? Uji KOM itu ujian. Jadi ada. Kenapa? Ya gitu. Syarat sama prasyaratnya. Syaratnya udah terpenuhi sih kalian kalau nggak salah semester berapa ya? 6 apa 5 gitu. Dan kalian udah terpenuhi. Begitu. Ada sih Pak. Info brevet nggak? Info brevet? Ada. Kalau brevet selalu dibuka ya. Cuman masalahnya kalau sekarang itu nggak bisa konversi nilai. Gitu, terakhir itu yang kemarin. Bulan apa ya? Mei lagi. Bulan Agustus. Ya, jadi permulai September ini sudah nggak bisa lagi dikonversi. Ini kalau misalkan mau brevet, ya brevet aja. Tapi nggak bisa mengkonversi nilai pajak. Gitu. Untuk yang brevet ya. Kalau yang brevet, selalu dibuka, dan kalau mau daftar ya ke saya juga bisa. Kalau mau brevet di tempat lain yang lebih murah mungkin boleh. Kalau mau ngambil CTT-nya aja di ATPI juga boleh, tapi kalau mau ngambil CTT-nya aja harus punya brevet dulu. Misalkan brevet di tempat lain boleh, CTT-nya di
ATPI Jabar boleh, atau mau sekalian langsung di ATPI Jabar brevetnya juga boleh. Silakan dipilih-pilih aja, ini bebas. Kalian udah dewasa. Gitu untuk brevet. 5 menit terakhir, ada lagi? Bapak, untuk biaya semester 7-nya hitung sendiri aja ini, Pak. Iya dong, masa semester 7 menipang hitungkan kene. Gitu. Ya, sudah apa? Begitu. Ada lagi? Untuk paling telat bayar SP. Di surat kayaknya ada deh, Cak. Tapi saya belum lihat lagi. Biasanya kan sebelum ini ya, sebelum dimulai ya kalau nggak salah. Kalau mau salah 10 September, Pak. Itu tuh dari Safa. Terima kasih kalau benar itu ininya. Begitu. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, yakin nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Biar temennya kalau ada yang bisa jawab, jawab aja. Gitu. Ya, sampai jumpa di nanti perwalian lagi. Nanti ada absennya juga. Saya nanti bikin dulu di Google Form ya. Terus apa lagi ya? Ya udah deh, itu aja. Sekarang sebagai pejuang skripsi ya, mulai sekarang. Jadi lakukan segala sesuatu itu untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain. Belajarnya kayak gitu ya. Terus titipan dari saya, harus bertanggung jawab sama keputusannya sendiri. Keputusan untuk ngambil UPTA semester ini tanggung jawab. Yang ngambil UP aja juga harus tanggung jawab. Yang enggak ngambil UPTA semester ini juga harus tanggung jawab. Apapun itu harus tanggung jawab. Begitu. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, yang sakit semoga disembuhkan. Begitu. Sampai jumpa di perwalian berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.